mula-mula tu rasa seronok sebab kawan-kawan semua, kawan-kawan mak semua kita kenal lebih kecil lagi. Panggil makcik-makcik dah sampai ke ofis, kita panggil kakak pula. Pengenalan tu lebih senang lah sebab dah pernah kenal sebelum ni. Happy lah sebab salah satunya masa mula-mula saya start kerja dulu, saya tak ada transport. So saya pergi kerja senang, boleh pergi dengan dia. Kita boleh pergi sekali, balik pun sekali. Rasa seronok jugalah sebab sekarang dia pun dah kahwin. Jadi dapatlah selalu juga berjumpa. Jadi kalau ada apa masalah, kita senang kontak je dia. Terharulah sebab anak dapat bekerja di sini dan menyambung kita punya legacy di sini. Dulu mak kerja dua kerja. Pagi kerja lain, petang kerja lain. Sebab lepas saya meninggal, mak yang besar kita orang. First day. Jam. Jam. Tisok. Saja-saja masa tu baru start kerja and then minta tolong mak bagi beli jam-jam. Mak minta ke awak minta? Saya minta. Tak mak lah. Mak aja, lepas tu mak bagi kita tisot. Kita minta biasa je. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada belanja makan. Belanja makan. Itu memang wajib lah. Sebelum-sebelum ni pun, sebelum kerja FTV pun saya buat macam tu. Gaji pertama memang belanja makan lah. Itu biasa lah kan. Itu biasalah, bila dapat bonus dia tahu dapat bonus, adalah yang dia minta hadiah ke, beli apa ke, beli barang-barang ke. Itu pada, memang biasalah, tak tahu. Apa? Mana kalau dah rasa, mana boleh kita tahu. Tapi sebenarnya dulu sebelum kahwin lah, curi-curi keluar ke boyfriend. Biasa. tapi itu rahsia lah, mak tak tahu. Sebenarnya dia je rasa rahsia. Kita tahu sebenarnya sebagai ibu kan. Kita ada rasa tu untuk anak-anak. Kita tahu insyaAllah. Tak rasa sangat. Biasanya kalau mak saya, dia memang suka duduk kat dapur. Anak dia semua lelaki. Jadinya saya faham lah sebagai mak, dia tak ada teman. Jadinya saya akan teman dia dekat dapur lah. Paling tidak pun saya akan borak je kalau saya malas. Mak ajar masak. Kalau masak yang basic-basic, saya boleh masak. Okay, selamat hari ibu kepada mak yang sentiasa menjaga dan bersabar dengan saya daripada kecil sampai besar. Sentiasa membantu saya walaupun saya dah berkahwin, ada anak. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga mak panjang umur, dimurahkan lagi rezeki dan sentiasa tabah menghadapi segala dugaan. InsyaAllah. InsyaAllah. Semoga mak diberikan usia yang panjang, dimurahkan rezeki, supaya boleh bawa kita pergi bercuti. Ma, selamat hari ibu, Ma. Terima kasih sebab dah jaga Ejad. Daripada Ejad kecil sampai besar. Ejad sayang rumah, saya sayang. Hanya untukmu sayang. Ibu, ibu, engkaulah ratu hatiku. Bila ku berduka, engkau selalu